Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini tentang repair kitchen hood brand Rubin. Tak tahu model dia apa. Untuk dia macam ni eh. Ada power cord, board dia dengan switch-switch dia. Jom saksikan. Kitchen hood ni owner kata masalah dia tak ada power. Dia tak hidup bila dia on switch, tak ada apa-apa yang berlaku. Jadinya dekat sini, dekat board ni kita nampak ada satu pin output kat sini untuk kita checkkan betul tak board ni bermasalah. Kita ambil multimeter, letak tape wire dulu dekat sini dekat output pin dia untuk check output voltage board ni. Pastikan dia tak bersentuh clip wire ni. Kita tarik dia punya penampat dia ke bawah supaya dia tak bersentuh satu sama lain. Okey. Kemudian set multimeter kepada DC voltage. Okey. Kemudian kita on switch. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dekat sini tak ada apa-apa berlaku eh. Dekat sini voltage pun tak ada bacaan. Jadinya kita check apa masalah board ni. Pertama sekali apa yang perlu kita lakukan bila tak ada power ni, kita check dulu incoming voltage. Dekat sini ada pin live dengan neutral. Kita cabut dulu prop multimeter ni. Untuk live kita letak prop warna merah. Tape wire merah di live, kemudian yang hitam ke neutral. Okay, set multimeter ke AC voltage, kemudian make sure tak ada apa yang bersambung bersentuh. Selamat, baru kita on switch. Okay, kita nampak voltage dia 247 volt. Jadinya incoming voltage ada. Kabel ni tak ada masalah. Kita off dulu switch. Kemudian kita check board dia. Sebabkan tadi kita dah on switch, jadinya pertama sekali apa yang perlu kita lakukan adalah kita check high voltage capacitor dekat sini. Sama ada dia still ada charge ataupun tidak. Kita tanggalkan dulu prop multimeter ni. Kita tukar prop kepada jenis yang pin punya. Okay. Multimeter still dalam keadaan AC voltage. Kita tebal. Balikkan board hati-hati sebab kita tak tahu kapasitor ni still ada voltage ataupun tak. Jadinya pin kapasitor dekat sini. Kita set multimeter ke DC. Kapasitor negatif. Board ni dia ada coating eh. Jadinya kita kena kikis-kikis sikit supaya prop ni bersentuh dengan dia punya iron tu. Ada 9 volt. Ada satu. Okay.
pun 9 volt. Jadinya kita discharge dahulu. Kita ambil screwdriver, touch dia 2 pin ni. Check balik. Sampai 4. Okay. Selepas kita discharge kapasitor tu, makanya keadaan board ni dalam keadaan selamat untuk disentuh. Kemudian apa yang perlu kita lakukan ialah kita check fuse board ni dekat sini. Check continuity dia. Set multimeter ke buzzer. Biasalah, kikis dulu. Kalau tak ada ni, kita make sure kikis dulu. Okey, fuse ni dalam keadaan baik. Selepas kita dah check fuse dekat sini, kita tengok dekat alu ni kita ada bridge rectifier dekat sini. Jadi kita biasanya kalau fuse ni okey, bridge rectifier dalam keadaan baik. Tapi saya tunjukkan jugalah. Sama ada bridge rectifier ni betul dalam keadaan baik ataupun tidak. Pertama sekali kita ambil probe ni, set multimeter ke mode diode. Letak pin dekat sini, satu sini, satu sini. Okey. Ni OL. Kita balikkan. Ini pun OL. Dan double confirm. Okey, confirm OL. Confirm OL. Kemudian kita letak pin merah dekat sini. Pin hitam dekat sini. Sikit-sikit. Untuk hilangkan coating dia. Okay, ni OL. Kita terbalikkan. Okay, ada bacaan yang ni ok. Kemudian yang ni. Yang ni dengan yang ni. Kikis-kikis dulu. Check pun yang dekat sini. Ini OL. Kita terbalikkan. Bacaan yang ok. Ini OL. Kita terbalikkan. Bacaan. Jadi confirm lah bridge rectifier ni dalam keadaan baik. Selepas bridge rectifier dekat sini, kita ada dua kapasitor dekat sini. Sini satu, sini satu, yang bertindak sebagai filter pada board ni. Jadinya tadi kita dah check voltage dekat kapasitor ni. Kita tahulah kapasitor ni dalam keadaan baik sebab dia still boleh simpan cas. Oleh itu, kita teruskan perjalanan ke arah sini. Dekat sini area PWM IC ya. Area ni adalah untuk control transformer dekat sini. Ini transformer. Ia adalah untuk control transformer dekat sini. Kita check dulu diode 2 ni. Untuk tengok keadaan area ni okey ke tak. Multimeter still dalam keadaan mode diode. Kita check dulu diode ni. Kikis-kikis. Kikis-kikis dulu diode ni. Kaki diode ni. Untuk hilangkan coating dia. Ada bacaan, jadinya diode ni dalam keadaan ok. Next kita check diode ni pula. Kikis-kikis dulu coating ni sikit, surang ni sikit. Kalau kita tak buang coating dia,
Prop ni tak bersentuh eh. Okey, kita tebalkan. Okey, kita dapat check semua kan? Okey, ada bacaan. Jadinya diode ni dalam keadaan yang baik. Selepas kita dah check area sini eh, bahagian primary transformer, kita check pula bahagian secondary transformer dekat sini. Kita mulakan dengan diode yang berada di sebelah transformer di sini. Okey, multimeter still dalam keadaan mode diode. Biasa kikis dulu kalau ada coating. Nampak eh, bacaan dia kosong. Kita balikkan. Juga kosong. Ini bermakna diode ni dia short. Sebab contohnya macam kalau kita touchkan probe ni, bacaan dia kosong sebab dia short. Sama juga dengan diode dekat sini. Kita touch dekat sini, kita dapat bacaan kosong. Bermakna diode ni short. Kita tukar dulu diode ni. Diode dekat sini dia pakai 1.5 ampere 100 volt. Saya tak ada jenis ni, jenis SMD yang ni. Saya ada yang jenis true hole, tapi nilai yang sama. Jadinya saya kena modify sikit lah. Kita cabut dulu diode ni. Kita gantikan dengan diode yang baru. Ini screw hole ni dipanjang, jadinya kita ukur dulu. Kita kelepekkan dulu dia punya kaki ni serapat-rapatnya. So, ukur semula, kita tengok sampai mana dia boleh. So, kita potong kaki dia, mana kata. Bismillahirrahmanirrahim sekali. Pendek sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ngam. Sebentar ya. Nah, lonos. Tak ada lonos. Tak apa. Kita pakai je kata ni. Diode ni kita kena make sure dia punya polariti. Kalau dekat sini kita nampak dekat sini ada positif. Ini kaki positif dekat sebelah sini. Lagi sikit.
Ayan. Alright then. Nampak. Okay then. Bersihkan sikit, takut ada iron yang tersentuh. Bersihkan supaya dia tak berada di laluan yang bukan dia di, sepatutnya dia berada. Okay, saya nak test dulu buat ni. Lepas kita dah tukar diode, kita test dulu. Kita on switch. Kau meletup ke kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, menyala benda ni. Swiss ni. Jadinya dah okey dah lah. Jadi, kita test. Kita check balik dekat pin yang kita check voltage tadi. Okay, kita terbalikkan board. Hati-hati sebab ada high voltage capacitor. DC DC voltage. Saya tukar prop dulu prop kepada clip wire supaya senang kita nak check dia punya output voltage tu mana ke. Okay, kita ketik yang merah di pin positif, yang hitam di pin negatif. Soalnya kalau clip wire ni biasanya dia akan rapat, kita kena tutup dia dengan dia punya penebat dia ni supaya dia tak bersentuh dua clip wire ni. Okay. Dah okey. Kita on switch. Okay, tak ada apa-apa berlaku. Kita main-main dengan dia punya switch dulu. Tak ada juga. Ni saya tak tahu switch apa, saya main tekan je. Oh, inilah kot kemungkinan, inilah on dia on off dia punya switch. Kau nampak kan dekat sini ada 10 volt. Jadinya kitchen hood ni dah sihat. Setakat itu sahaja video pada kali ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Saya nak test board ni dekat kitchen hood pun saya tak ada kitchen hood dia. Jadi setakat itu sajalah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.